siang. Selamat atas kemenangannya untuk Bung Hendra dan Bung Hasan. Untuk rekan-rekan media, sudah siap semua. Berarti bisa diceritakan bagaimana pertandingan hari ini? Yang pertama pasti kita mengucap syukur alhamdulillah ya, sudah bisa melewatin partai yang krusial buat kita. Karena sudah sempat leading, sudah sempat di atas angin, set ketiga akhirnya bisa susul dan lawan juga berbalik unggul. Alhamdulillah kita bisa yang menang. Teman-teman media, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas Edo. Ya mungkin set kedua mereka agak berubah permainan ya, jadi apa banyak main bola panjang, kitanya nggak siap balik ke tekan bola. Itu banyak mereka dapat banyak poinnya dari situ. Ada lagi? Ya mungkin agak sedikit berpengaruh juga ya pengalaman itu. Tapi yang penting itu apa, jangan mau kalah dulu sebelum angkanya habis. Kalau yang main sih kayaknya nggak terlalu tegang lah. Cuma yang nonton biasanya. Pikir jangan sampai habis dua aja tadi. Jadi kan masih match point belum habis, jadi ya coba lagi coba. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Ada lagi atau sudah cukup? Mereka punya defense yang sangat baik ya. Jadi emang bola walaupun kelihatannya tanggung, tapi mereka juga bisa ngebalikin terus. Sebenarnya ya itu kadang-kadang yang buat kita jadi agak kurang sabar, karena mereka juga seperti ngumpan, tapi defense mereka baik. Jadi emang mungkin polanya seperti apa, mereka mau menguras tenaga kita dulu seperti itu. Jadi emang defense yang menonjol. Ada rahasia khusus mbak, jadi setiap pertandingan juga kita bisa mungkin bisa enjoy masuk lapangan, walaupun nggak semudah yang diomongin kan di lapangan kan kadang-kadang berbeda, tapi kita lihatnya apa, main supaya main keluar kita bagus, gimana caranya kan di setiap pertandingan kita fokus aja, jadi kita nggak memikir menang kalah dulu, jadi kita mau fight dulu ya hasilnya ya kita nggak tahu kan, semua juga orang nggak tahu, itu memang dari persiapan sama dari fokusnya. Ya jadi menurut saya malah apa ya, lebih rata semua ya sekarang itu. Dari negara Eropa itu udah lebih bagus juga. Enggak, istilahnya enggak tampak juga. Enggak. Cuma ya itu tadi kita mau step by step itu doang. Ya itu bantu. Jadi harus ada target juga sih. Persiapan buat semifinal nanti gimana, kan kita kira-kira lawannya siapa, ada gambaran nggak kalau lawan ini gimana nanti?
biasanya sih nanti kita lihat dulu lawannya siapa, baru nanti kita strateginya gimana.